gara-gara urusan ini, oh, gara-gara urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Di masjid apa di masjid musola surau-surau terdengar panggilan sholat, ayolah sholat, ayolah sholat. Allah panggil, ayo sholat, ayo kembali kepada aku. Allah minta apa sih dari kita? Kita satu hari punya waktu 24 jam. Ambillah satu jam, 24 jam. Ambil 2 jam, sholat 5 waktu. 5 waktu ambil 2 jam, udah sama baca wiridnya. 2 jam. Masih ada 22 jam untuk urusan dunia, untuk urusan perut. Masa enggak bisa kita luangkan waktu 2 jam untuk sholat? Masa kita rakus, tamat, mengambil semua waktu untuk urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan? Di masjid-masjid di surau-surau terdengar panggilan sholat. Hanya sholat, kamu yang dagang, berhenti dulu dagangnya, ayo kembali kepada aku. Saatnya beribadah kepada aku. Kamu yang di kantor, berhenti, ayo. Berdiri dari depan komputernya, ayo sholat kembali kepada aku. Tetapi yang di kantor tetap di kantornya, yang di pasar tetap dengan dagangannya, yang di toko tetap dengan di tokonya. Mereka lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih rela kehilangan Allah dari harta daripada kehilangan harta kepada Allah. Lebih memilih kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir menyampaikan apa yang disampaikan dari saudara kita tadi tentang amal, tentang bekal. Tuba liman tarku dunia gabla antarokta wabana gabrahu gabla adiyad khulak wa arba rabbahu gabla anjarullah. Itu yang terakhir saya sampaikan. Apa artinya tuba sungguh beruntung dalam sholat gara. Baiklah saudaraku, itulah tadi ya Habib Bahar bin Smith. Saya katakan emas tetaplah emas. Dimanapun Habib Bahar bin Smith, ulama kita ini berada, pasti selalu menyebarkan ilmu, khususnya ilmu agama. Baik di saat senang maupun di saat susah. Ya. Baik di dalam penjara, terlebih di luar penjara. Artinya siapapun yang melekat pada dirinya ilmu, maka pasti akan selalu didatangi banyak orang dimanapun sang pembawa ilmu berada, entah di gunung kah, di desa kah, bahkan di penjara pun, di dalam tahanan pun, orang akan berbondong-bondong datang. Itulah ciri khas sang pembawa ilmu dimanapun berada. Ya, itu kawan. Jadi siapa yang memiliki ilmu dan ilmu itu bermanfaat, maka pasti selalu ditemui oleh banyak orang dimanapun berada sang pembawa ilmu. Apakah itu ilmu agama, apakah itu ilmu ekonomi, apapun yang disebut ya ilmu, namanya ilmu. Apakah ilmu putih atau mungkin ada juga ilmu hitam, yang namanya ilmu. Siapa yang melekat pada dirinya sebuah ilmu, maka pasti orang tersebut akan didatangi oleh banyak orang. Ilmu apapun itu kawan, ini fenomena, itulah ilmu. Maka saudara-saudaraku, setiap kita manusia diberi kesempatan yang sama untuk mempelajari ilmu dan menyebarkan ilmu, apapun bentuk ilmu itu. Sekarang dalam hal bidang agama,
dimanapun Habib Bahar berada, selalu dikelilingi oleh orang yang kita lihat. Jika ilmu itu ilmu baik, maka pasti di sekitarnya banyak malaikat yang tidak kita lihat. Itulah ilmu, kawan. Dan sungguh siapapun yang melekat pada dirinya sebuah ilmu, maka pasti dia akan menyampaikan ilmu itu apapun risiko yang dihadapinya, apapun tantangan yang dihadapinya. Karena ilmu itulah yang memaksa jiwa-jiwa kita untuk mengucapkan, untuk bertingkah laku. Itulah ilmu. Inilah kawan ya, Habib Bahar bin Smith, yang ilmu itu tidak mengenal apakah umurnya, badan itu umurnya, jasad itu masih muda, sudah tua, tidak mengenal ilmu itu. Yang pertama, belajarlah ilmu. Dan juga tidak bisa dipungkiri, kawan, tidak semua orang mudah mempelajari sebuah ilmu. Hanya sedikit orang yang bisa dengan mudah menyerap sebuah ilmu. Hanya sedikit. Jika ilmu itu bermanfaat, amal jariah terus mengalir. Namun jika ilmu itu tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ia ibarat pohon yang rindam tapi tidak berbuah. Sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ibarat pohon yang rindam dan banyak buah-buahnya yang bisa dimakan dan dinikmati oleh makhluk hidup lainnya. Itulah ilmu yang bermanfaat menurut penjabaran saya, kawan. Saya ajak saudaraku di sini, ayo doakan Habib Bahar bin Smith agar tetap diberi keselamatan, kesabaran, keteguhan hati, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal tentunya. Tak lupa kita juga doakan Imam Besar Habib Rizik Syihab dengan doa yang sama. Dan kita doakan bangsa ini semakin ke depan semakin damai dan sejuk. Dan tak lupa juga doakan seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini agar mereka dengan bisa bersabar dan mampu menjalankan amanah yang sedang dia emban. Ini ya kawan, bagikan videonya. NKRI harga mati, Pancasila ideologi negara, Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.